semuanya. Kebetulan hari ini kan hari Minggu. Nah, jadi Asma Ashraf mau liburan ke pantai. Nah, ini video pertama kami juga ya, semenjak kami tinggal di Sydney. Nah, kebetulan karena cuacanya cerah, jadi memang kita akan berkunjung ke pantai. Nah, memang Sydney itu terkenal sekali dengan pantai-pantainya yang indah dan bersih ya. Jadi ikutin terus, kita lihat ya bagaimana bersihnya pantai-pantai di Sydney ini. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Karena hari ini hari libur, Mama, Abah, Aslam, dan Ashraf menyempatkan untuk datang ke salah satu pantai yang ada di Sydney, yaitu Mona Vale Beach. Untuk sampai ke sana dari rumah kami dibutuhkan sekitar 27 menit waktu tempuh dengan menggunakan mobil atau sekitar 25 km. Nah, kita udah sampai nih di Mona Vale Beach. Di sini anginnya besar sekali dan juga ada batu karang di kedua sisi pantai ini. Dan ini untuk pertama kalinya kita ke pantai setelah kita pindah dari Bangkok ke Sydney. Pantai ini terletak di kawasan pantai utara Sydney. Dan memang Sydney terkenal dengan pantai-pantainya yang bersih dan indah. Dan pantai utama memiliki panjang 1 km. Sangat indah dan bagus untuk sekedar berjalan dan bermain bersama anak-anak. Liburan ke pantai selalu menjadi aktivitas keluarga yang menyenangkan.
Banyak aktivitas yang bisa dilakukan di pantai ini. Di antaranya, anak-anak bisa bermain puas dengan pasir di tepi pantai. Dan juga kita bisa berenang di pantai. Khusus di Monavel Beach, ada kolam renang yang airnya langsung dari air pantai. Wah seru ya, ini bisa jadi alternatif tempat berenang untuk anak-anak karena kondisinya tidak berombak dibanding berenang langsung di tepi pantai. Tapi jangan khawatir, airnya juga segar karena langsung mengalir dari air pantai. Pantai tempat yang cocok buat kita berjemur dan mendapatkan vitamin D. Ini sangat penting untuk imunitas kita, terutama di Sydney yang tidak selalu mendapatkan sinar matahari setiap hari. Aktivitas lain yang bisa dilakukan di pantai yaitu berselancar. Banyak loh yang datang hanya untuk sekedar berselancar di sini. Berjalan di bebatuan juga bagus untuk saraf kaki kita. Bahkan di sini bisa untuk memancing. Di pantai. Selain pantai yang bersih dan pemandangan yang memanjakan mata, tempat ini juga cocok untuk bersantai atau hanya sekedar menenangkan diri dari kepenatan kota. Aslam dan Ashraf juga senang bermain di pantai. Thank you.
Sekian dulu kegiatan hari ini. Kalau kalian berkunjung ke Sydney, jangan lupa berkunjung ke pantainya ya. Banyak sekali pantai di sini. Salah satunya Pantai Mona Vale Beach. Makasih yang sudah nonton dari awal. Tunggu terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Salam dari Aslam dan Ashraf.